Sobat siang pemirsa Pos Online, saat ini bersama saya Dodi, reporter Banjarmasin Pos, melaporkan dari pelabuhan Trisakti, khususnya di terminal penumpang, terminal keberangkatan penumpang pelabuhan Trisakti Banjarmasin, di mana saat ini dapat dilihat ini para penumpang tengah memasuki area keberangkatan, menjelang keberangkatan kapal dalam waktu dekat. Terpantau ini lokasi area tunggu cukup ramai, dipenuhi oleh calon penumpang, para pemudik yang menggunakan moda transportasi kapal laut untuk melakukan mudik. Ini selain para penumpang yang akan berangkat dalam waktu dekat, ini juga terlihat para penumpang yang tengah menunggu jadwal keberangkatan. Saat ini juga tengah dimuatnya ini angkutan kendaraan, khususnya roda 4, menuju kapal laut. Ini antrean di jalur keberangkatan kapal Roro, ini juga di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mungkin jumlah penumpang akan berlayar dari Trisakti menuju ke Surabaya ini, Pak, berapa hari nih, Pak? Ini? Ada hari ini perkiraan 1.000 orang. Ini sudah puncaknya kah, perkiraan atau gimana? Ini ada peningkatan terus dari berapa hari? Ini ada peningkatan terus. Kemarin puncaknya H-5 itu sebanyak 1.375 orang yang naik kapal. H-5 itu hari apa tuh, Pak? H-5 itu H-5. Dua hari yang lalu. Oh, dua hari yang lalu. Nah. Dari fasilitas terminal sendiri gimana, Pak, mengantisipasi lonjakan nih, Pak? Kami sudah menyiapkan fasilitas penumpang dengan daya tampung hampir 1.000 orang. Jadi tidak ada masalah kah dengan ada lonjakan ini? Iya, tidak ada masalah. Nah, Pak, mungkin, Pak, besok kan hari terakhir yang beroperasi kapal penumpang. Mungkin bagaimana, Pak, nanti, Pak, prediksinya sendiri nih, Pak, untuk besok, Pak? Mungkin sama, Pak. Besok kan hari terakhir kapal yang akan ke Surabaya, ada dua kapal. Pertama, Dharma Kartika 9 dan Niki Barokah. Prediksinya mungkin berapa itu, Pak, nanti? Mungkin hampir sama dengan ini, hampir 1.000 orang lebih. Mungkin sedikit himbauan lah kepada calon penumpang, apa-apa yang perlu diperhatikan ini, Pak, terkait kepadatan ini, Pak? Para penumpang kami himbau agar jaga prokes kesehatan sehingga perjalanannya aman, sehat, dan selamat sampai tujuan. Terminal penumpang Banjarmasin Pelabuhan Trisakti Banjarmasin ini di area tunggu sudah terlihat cukup banyak pemudik yang bersiap untuk naik ke kapal. Situasi di area tunggu terminal penumpang yang sudah dipadati oleh para calon penumpang. Di sisi dermaga juga kita lihat antrean kendaraan khususnya roda 4 yang akan naik ke kapal penyeberangan ini juga sudah berbaris di area dermaga untuk menanti keberangkatan.